Hai teman-teman semua, kembali lagi di Dolanan Bass. Oke teman-teman, dan di episode kali ini kita bakal men-test sound lagi satu buah efek. Efeknya dari salah satu produk yang merknya udah terkenal juga dan banyak orang yang pakai. Banyak pemain bass yang pakai juga karena ini soundnya asik banget kalau kita mau mainin ini. Kalau live gitu main pakai efek ini di beberapa lagu tertentu yang memang membutuhkan suara seperti ini, bakal nggak yang membutuhkan menurutku. Kadang aku kasih suara ini juga jadi lebih asik suaranya, suara bassnya. Yuk kita mau langsung lihat apakah efek itu teman-teman. Nah teman-teman, sekarang aku sudah memegang namanya Octaver OC2. Sebelumnya ada yang OC3, tapi kali ini kita mau mereview dulu yang OC2 teman-teman, Octaver 2. Ini Octaver 2 kita punya 3 knob. Ini lebih simple daripada yang OC3, tapi yang OC3 itu lebih punya satu suara polytone. Suara polytone nambah satu suara, tapi kalau yang ini kita hanya Octaver 1, Octaver 2 teman-teman. So, knobnya mudah banget. Kita punya 1-2 knob atas ini adalah Octaver 1, Octaver 2, dan yang tengah-tengah ini adalah direct level. Direct level itu untuk menentukan seberapa kencang suara oktav yang mau kita keluarin, dan perbandingan. Jadi ini adalah perbandingan antara suara bass asli dan suara efek. Kita bisa aturnya di direct level teman-teman. Nah teman-teman, di OC2 ini kita punya satu input satu output kanan kiri, dan di sini kalian bisa colokin adaptornya. Dan kalau kalian nggak punya adaptor, kalian juga bisa menggunakan baterai 9 volt. Bisa dibuka ini aja. Ini dibuka, nah, kalian bisa kasih baterai 9 volt di sini teman-teman. Mudah banget. Nah, daripada kalian penasaran bagaimana suara dari OC2 ini, kita mau langsung coba bagaimana serunya suara ini. Aku seneng banget pakai efek ini kalau lagi manggung, terutama lagunya yang Bruno Mars itu ya, yang Uptown Funky World itu, yang Uptown Funk itu aku seneng banget. Aku selalu onin ini Octaver 2. Karena biar suaranya lebih mantap. So, sekarang kita langsung mau coba ya teman-teman. Thank you.
So, teman-teman, itu tadi kita sudah mencoba sound dari octaver ini di OC2. Kalian bisa tulis di komen bagaimana suaranya, enak nggak sih? Seru nggak sih suaranya dari OC2 ini? Bisa cari aja langsung daripada kalian kepo nanti gimana. Penasaran langsung aja beli ini OC2. Kalian bisa gunain waktu live, waktu recording juga bisa. Suaranya asoy banget, enak banget, dan aku seneng dari OC2 ini, teman-teman. Nah, teman-teman, demikianlah episode Dolanan Bass kali ini. Kita udah mereview efek OC2 ini, dan kalian pokoknya tunggu aja efek selanjutnya yang bakal kita review apa, atau mungkin alat-alat apapun, alat bass yang digunakan pada bass, mungkin senar, mungkin bass. Kalau kalian punya saran atau kalian punya alat yang mau direview, langsung aja kirim aja. Kalian silahkan DM di Instagram ya, @tirtaroktis. Kalian bisa DM, "Mas, ini direviewin dong." Boleh. Ataupun kalian mau ngirim barangnya buat direview, oke juga ya, teman-teman. So, terima kasih buat semuanya yang udah menonton video ini, dan sampai ketemu di episode Dolanan Bass selanjutnya. Bye bye. Thank you.